Iya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW776. Di video kali ini, di sini saya masih memenuhi permintaan dari salah satu petani walet yang request suara versi remix atau versi mix. Jadi di sini saya memenuhi permintaan lagi dari saudara Mansa Jambi yang request suara dari guru Jus Arpa, dari guru Andi Supar, teman-teman ya. Suara dari guru Andi Supar yaitu SP Tarik Bayangan Revisi yang di remix dengan suara Peak Revisi. Jadi di dalam satu playlist di sini ada dua suara, teman-teman ya. Di mana nanti di masing-masing jalur ini suaranya sama. Ada dua suara keluarnya bersamaan. Oke, kita langsung aja ke videonya, teman-teman, agar tidak terlalu lama ya. Kita dengarkan sedikit hasil dari kombinasi dua suara yang dibuat menjadi mix atau di remix. Ya, ini sudah nyala, kita coba dulu. Ya, ini hasil suaranya, teman-teman ya. SP Tarik Bayangan Revisi yang di mix dengan suara Peak Revisi. Insya Allah hasilnya joss, teman-teman. Yang penting, teman-teman, pesan saya jangan sering gonta-ganti suara panggil, teman-teman ya. Jika sudah ada burung walet yang mau mendekat dan bermain di RBW teman-teman, atau sudah ada burung walet yang keluar masuk di RBW teman-teman meskipun satu atau cuma dua ekor, tolong dipertahankan suaranya, jangan diganti lagi teman-teman ya, karena itu sudah bagus untuk RBW teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman jangan mencari suara panggil, hanya mencari responnya teman-teman ya, karena respon itu ada waktunya, ada saatnya teman-teman. Ada waktu di mana burung walet itu akan merespon suara dan ada waktunya burung walet itu cuek dengan suara panggil. Oke. Jadi di sini untuk suara inapnya saya rekomendkan untuk teman-teman gunakan suara inap Bayangan Revisi atau suara inap Pakau 2014. Ya, teman-teman, itu yang saya rekomendkan untuk teman-teman sebagai pasangan dari suara panggil ini. Suara inapnya gunakan inap Bayangan Revisi atau inap Pakau 2014. Saya jamin dalam jangka 2 bulan akan kelihatan hasilnya ya, jika teman-teman sabar dan tidak memasuki RBW teman-teman selama 2 bulan dan jangan di kotak-katik volumenya, settingan volumenya. Oke, seperti biasa linknya nanti silahkan dicek di deskripsi di bawah video ini. Buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bantu like video kami, dan tolong dibantu tonton video-video lainnya dari channel kami agar channel kami bisa tercapai jam tontonnya teman-temannya. Tolong dibantu tonton videonya sampai selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam satu hobi. Semoga suara panggil ini bermanfaat, berkah buat teman-teman semua dan bisa menghilangkan kegalauan teman-teman. Yang penting settingan volume teman-temannya, untuk settingan volume SP Tarik Bayangan Revisi ini usahakan teman-teman setting sampai mencapai 65 dB teman-temannya. Untuk SP Tarik Bayangan Revisi settingan volumenya mencapai 65 dB kepisingannya ya, itu terserah teman-teman mau menggunakan jenis tweeter apa, tweeter Audak 65, tweeter magnet, sama aja settingan volumenya teman-teman ya. Untuk suara inap Bayangan Revisi usahakan juga mencapai 65 dB untuk kebisingannya teman-teman ya, settingan volumenya. Oke,
Tidak perlu teman-teman ragu atau takut suara inap kenyaringan. Yang penting, suara inap itu tidak menyakitkan ke telinga teman-teman ketika berada di dalam ruang inap. Itu sudah mantap teman-teman ya. Karena kita akan memikat atau mengunci burung walet di dalam ruang inap teman-teman, agar tidak selalu keluar masuk atau masuk di saat siang hari. Di saat senja mereka keluar, tidak mau menginap karena suara inap terlalu kecil, sehingga suara-suara yang berasal dari luar RBW atau sekitar RBW teman-teman itu terdengar ke dalam ruang inap. Itu otomatis akan mengganggu proses adaptasi burung walet baru di dalam sebuah RBW teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.